Tersebunlah kisah seorang gadis datang dari keluarga yang fakir, menjadi kakak 8 beradik. Terbuktilah kesusahan yang dihadapi. Kenapa tiba virus durjana, maka hilanglah sumber rezeki. Nasi kian tidak mencukupi, apatah lagi kehendak diri. Tersebutlah kisah seorang gadis datang dari keluarga yang fakir, menjadi kakak 8 beradik. Terbuktilah kesusahan yang dihadapi. Kenapa tiba-tiba virus durjana ini, maka hilanglah sumber rezeki. Nasi kian tidak mencukupi, apatah lagi kehendak diri. Gadis tekad menampung keluarganya, walaupun penuh beban di dadanya. Mengagihkan waktu belajar dan berniaga, mengharapkan secebis tenaga usaha. Hidup pada usia remaja kini, tidak semuanya indah belaka. Ada masa jatuh dan juga bangun, namun semangat menjadi kekuatan. Tersebutlah kisah seorang gadis datang dari keluarga yang fakir, menjadi kakak 8 beradik. Terbuktilah kesusahan yang dihadapi. Kenapa tiba-tiba durjana ini, maka hilanglah sumber rezeki. Kutuk dihina sudah biasa, sudahlah pasti akan kecewa. Apakan daya badai menimpa, impian tinggi hancur terluka. Tersebutlah kisah seorang gadis datang dari keluarga yang fakir, menjadi kakak 8 beradik. Terbuktilah kesusahan yang dihadapi. Kenapa tiba-tiba virus durjana ini, maka hilanglah sumber rezeki. Nasi kian tidak mencukupi, apatah lagi kehendak diri. Tidak diduga nasib seorang gadis, masa terbuang hidup jadi binasa. Sesaat lama berlalu percuma, rugilah hidup menangis terduduk. Bangkit dan teruskan perjuangan, memenuhi ilmu perniagaan demi mengejar kejayaan. Bertahun-tahun dipenuhi cabaran, beliau telah membuktikan kuasa seorang wanita bak berlian.